Ini ada saklarnya, bisa di on off, jadi tidak boros baterainya. Lalu ini tempat baterainya, ini masih kosong. Nah, di sini ada slot apa namanya USB. Ini USB-nya nih. Susah nih ambilnya. Nah, ini ada USB-nya. Oke, hari ini kita akan unboxing paket dari Topet Tokopedia. Ini berupa mouse wireless. Cukup rapi, cukup rapat itunya, bungkusnya. Oke, kita akan mulai unboxing ya. Kita akan buka. Susah juga. Luar biasa nih bungkusnya. Ini udah terbuka, ini masih dibungkus lagi. Cukup rapat bungkusnya, lapisnya luar biasa. Lapis yang kedua masih susah. Nih, MP Family Company, MP di mouse-nya, bentuknya, mouse-nya, mereknya, MP Korea. Ini ada wireless, kemudian protect optical precision, high precision optical. Lalu ini ada macam jenis warnanya. Oke, kita akan buka saja.
skip. Nah, kita singkirin dulu nih. Nah, ini mouse-nya. Bentuknya birunya kayak biru telur. Ya. Oke. Rompi, mereknya rompi. Ini mouse-nya. Bentuknya unik. Cukup pas nih di tangan. Oke, terima kasih sudah unboxingnya nih. Dapat ini bungkusnya sesuai ya. Terima kasih Tokopedia. Kita akan buka apa aja fitur apa bagian-bagiannya. Ini scrollnya, lalu ini biasanya pakai untuk klik juga bisa. Kemudian ini ada saklar kecil, ini ada saklarnya, bisa di on off, jadi tidak boros baterainya. Lalu ini tempat baterainya, ini masih kosong. Nah, di sini ada slot apa namanya USB. Ini USB-nya nih. Wah, susah nih ambilnya. Nah, ini ada USB-nya sehingga tidak kececer nanti. Ini ketika selesai penggunaan bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini. Lalu ada baterainya. Sudah kita siapkan baterainya, nanti saya pasang langsung aja. Nah, ini baterainya. Coba kita pasang sekalian ya. Kalau dari sana, kalau dari tempatnya, dari tokonya adalah kosong. Tidak ada baterainya. Nah, ini kita harus beli sendiri. Ya. Ada baterainya. Nah, ini langsung nyala. Kalau kita off, kita klik. Nah, ini mati. Kita tarik ke sini. Nah, jadi hidup. Dan bisa disimpan ini apa namanya? USB-nya sehingga tidak akan hilang. Nah, disimpan di situ ini. Jadi bawahnya cukup satu bawa. Gitu ya. Nah, jadi lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis. Nah, seperti ini. Dan ketika off ini baterai juga lebih irit, baterainya 2, baterainya kecil-kecil 2, jadi lebih apa namanya lebih irit kalau misalnya kita bisa matikan on off nya ini cukup simple, unik bentuknya juga. Oke, itu ya teman-teman ya, sekilas tentang ini mereknya ya, MOS dari MP. Terima kasih sudah mengikuti review atau unboxing mouse ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Santo Smart Channel. Dukung terus channel Santo Smart agar lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih bagi yang kalian yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.